Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baurannya lentuan nak pesampo Sabah pesan terbuka kepada Gubernur Aceh, Bapak Nofairiansyah dan seluruh rakyat Aceh. Menurut berita mulai tanggal 1 Aprilnya, pemerintah Aceh akan menghapus program JKA atau Jaminan Kesihatan Aceh. Pak Gub Nova, pu betul pemerintah Aceh akan segera menghapus JKA. Menyebut betul, berarti dengan selaku Gubernur Aceh saatnya telah melakukan sebuah pengkhianatan terbesar terhadap mandat dan amanah dari seluruh rakyat Aceh. Karena JKA-nya adalah janji kampanye Irwandi Nova, PC Aceh Hebat poin pertama dan target RPJMA 2017-2022. Jaman wate masa kampanye, rata baliho, rata sepanduk, rata motor yang dibalik dengan stiker, mandum mutulih JKA sebagai program andalan jika Irwandi Nova terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh. Bebang kanadu ubah kursi gubernur inan, kanan ngejak hapus program JKA-nya. Karena JKA-nya yang beo sangat nikmat di temai rasa, le rakyat jelata, wate sakit, gratis bak mubat. Yang lain sitan, pekang JKA hapus. Menyolasan hasil banggaran, silpat, sejon, tip-tip jon, leh triliun, putriliun. Ulasan lom. Epat TPK pegawai 600 miliar, pekan han hapus. Belanja perjalanan dinas, 10 miliar lebih sejon, pekan han neko. Belanjanya belanja je, motor dinas, fasilitas kantor, honornya honor je hidup. Abis boros perayaan Aceh, pekan kanyan yang ne. Nak hapus atau yang neko? Pakan JKA yang BO dirasa nikmat oleh rakyat Aceh. Kan yang koh di dalam nilbat. Bahasa anyo. Ha? Nyo jika tu lompi ingat Pak Gub Nova, nyo adalah pengkhianatan terbesar terhadap amanah dan mandat yang diberikan oleh rakyat Aceh ke dalam selaku gubernur Aceh orangnya. Nyambah jadi hoka. Bangsa Aceh, rakyat Aceh, nyo adalah puncak kezoliman dari berbagai kezoliman yang telah dilakukan oleh Gubernur Nova terhadap rakyat Aceh. Maka hanjut daim rot harus talawan. Memang bibit jahapol pun talawan memendum. Hoka mahasiswa baik gaduh lalu ngengkip ngencip ngesekitarnya tron muduah tron demo. Demo kantor gubernur, demo kantor DPR. Baik sampai program yang ditemui rasa manfaat oleh rakyat kecil, rakyat jelata, kadi jah hapus. Sementara wanya selamanya, jimu sedang-sedang dengan dana osus. Jipegat proyeknya, jipegat proyek aja, mengajit di jalan pri beraya-raya, mengat kaya raya adik. Ikut tanya rakyat jelata, BU, nikmat dan temui rasa, kadi ni hapus oleh pemimpin zolim. Maka hanya dah biarkan. Haa, nuhdum, tern. Mahasiswa pemuda. Aktifi hadum. Lawan pemerintah zalimnya. Lawan gubernur zalimnya. Ana kementang. Menyokrih dan pegah habar lelaki ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.